Yo, welcome back to Fight Gamer 619. Ya, kembali lagi so dalam game Transformers Wars. Jadi sini saya dengan akun Decepticon saya so. Kali ini saya akan membuka banyak kristal dan juga combat chip. Terutama combat chip yang akan saya buka so. Ya, di sini saya punya core deep chip, yaitu combat chip khusus untuk karakter Tiger Jazz, yaitu combat chip eksklusif untuk Deadsaurus. Ya, di sini saya berharap bisa mendapatkan bintang 4 Tiger Jazz, walaupun kemungkinannya hanya 1/3 dari 25%. Tapi saya tidak akan menyerah, so. Saya akan terus mencoba. Di sini saya punya 100 core deep combat chip, so. Yang saya dapatkan dari special event yang sebelumnya, yaitu core deep special event, di mana berkesempatan mendapatkan combat chip untuk Tiger Jazz untuk Decepticon dan Victory Leo untuk Autobot. Ya, tentu saja ini ada di Space Bridge Decepticon so. Semoga saja di antara 100 combat chip ini saya mendapatkan bintang 4 Tiger Jazz so. Ya, langsung aja kita buka 10 dulu so. Tiger Jazz combat chip, semoga aja dapat bintang 4 biar nanti bisa saya equip ke level tinggi Deadshot saya so. Ya, langsung aja check it out. Ya, untuk di awal pemanasan dulu so. Cuma dapat 5 star combat chip. Ya, dapat bintang 2 duplikat Tiger Jazz tadi. Ya, duplikat lagi bintang 2. Masuk, kita coba lagi. Kita coba combat chip yang ke-20 sob. Semoga aja bisa dapat bintang 4-nya, karena sebelumnya saya hanya dapat bintang 2 dan bintang 3 aja sob. Ya, langsung aja kita coba lagi sob. Ya. Masih belum beruntung sob. Ya, dapat duplikat lagi. Kali ini bintang 3, sob. Semoga aja kali ini akan muncul yang bintang 4, sob. Ya, cuma dapat duplikat bintang 3 dan bintang 2. Kita coba yang berikutnya. Core Deep Chip atau Tiger Jazz Combat Chip. Ya, duplikat lagi, bintang 2 lagi, sob. Nah, 5 star combat chip shot. Kita pelan-pelan aja sob. Semoga aja kali ini saya beruntung sob. Nah, cuma dapat duplikat bintang 2 aja sob. Nah, kita coba lagi. Semoga aja segera muncul sob bintang 4 Tiger Jazz. Ya, duplikat lagi bintang 2 aja sob. Nah, duplikat bintang 3. Ya, muncul lagi duplikat bintang 2 lagi sob. Masih terus berharap dapat yang bintang 4 sob. Nah, coba lagi sob. Masih sisa 60 sob. Masih banyak, tenang aja. Tapi saya berharap segera dapat sob. Jadi gak usah capek-capek buka 100 semuanya. Ya. Belum muncul sob. Bintang 4 Tiger Jazz.
duplikat lagi bintang 2. Masih belum muncul, sob. Kita harus bersabar. Ya, lagi-lagi dapat 5 star kombaca. Ya, kita lanjut, sob. Sisa 50. Tak kerja kombaca. Segera muncullah bintang 4 Tiger Chess. Akan kupasangkan kau kepada Dedsaurus. Supaya Dedsaurus menjadi semakin kuat, sob. Ya, cuma duplikat lagi bintang 2. Kita masih menunggu, sob. Dekat lagi bintang 3 ya tadi. Ya. Coba lagi, sob. Sisa 40 quartip kombatif. Ya, duplikat lagi bintang 2. Ya, masih belum beruntung. Lagi-lagi serpihan bintang 5 Koba Chipson. Nah, duplikat bintang 2 lagi. Ya, sisa 30, sob. Masih terus berharap kemunculan bintang 4 tak kerjas. Ya, lagi-lagi duplikat bintang 2. Duplikat lagi bintang 3, sob. Bintang 4-nya mana ini, sob? Belum muncul. Memang harus bersabar, sob, ketika melakukan gacha. Ya, cuma dapat serpihan combat chip bintang 5, sob. Ya, dapat duplikat lagi bintang 3. Lanjut, sisa 20, sob. Semakin menipis. Semoga aja di putaran kali ini kita dapat bintang 4 Tiger Chess. Check it out. Ya, ternyata duplikat lagi bintang 3. Duplikat lagi bintang 2, sob. Muncullah bintang 4 Tiger Chess. Ya, cuma bintang 3 aja, sob, dan bintang 2 duplikat. Ya, tersisa 10 lagi, sob. Kita buka satu persatu aja kali ini. Core tip chip mendapatkan combat bot eksklusif untuk Dedsaurus. Sisa 10, kita buka satu persatu aja, sob. Ya, cuma serpihan combat bintang 5. Sisa 9. Ya, lagi-lagi serpihan combat sob. Lanjutnya, sob. Ya, cuma serpihan combat chip lagi. Sisa 7. Ya, lagi-lagi serpihan combat chip. Ya, berikutnya duplikat bintang 2 Tiger Chess saja, sob. Kita coba lagi. Ya, lagi-lagi serpihan bintang 5 combat chip. Sisa 3, sob. Semakin sedikit. Tinggal 2. Kita buka 1 aja, sob. Ya. Gak dapat bintang 4, sob. Sayang sekali. Kita harus mencoba lain kali di
premium kombaji loh, mati berapa, mungkin 1 bulan atau 2 bulan udah muncul di kombaji biasa sob, yang free atau yang premium. Ya, berikutnya saya mau buka, ya ini sob, ini saya harus melakukannya sekarang kayaknya sob. Ya, saya akan buka kristal bintang 5 Decepticon. Ya, ini dia sob. Mungkin tadi gagal dapat bintang 4 Tiger Jazz. Sekarang saya mau buka kristal bintang 5. Semoga aja bisa dapat bintang 5 Decaurus sob, untuk mengobati kekecewaan saya yang gagal dapat bintang 4 Tiger Chess. Saya akan mencoba peruntungan di kristal bintang 5 Decepticon. Semoga aja bisa dapat Decaurus bintang 5. Ya, menesetnya di Terror Mander juga gak apa-apa sob, bintang 5. Ya, langsung aja kita claim kristal bintang 5 Decepticon. Ya, ini dia. Semoga aja dapat Decaurus sob. Ya, sukses mengklaim kristal bintang 5 Decepticon. Kita langsung kembali ke Space Bridge sob. Tentunya Space Bridge Decepticon, karena ini akun Decepticon saya sob. Ya, kita cari kristalnya. Ada di pojok sob. Kita cari ya, ini dia sob. 5 star kristal Decepticon, guaranteed 5 star Decepticon from the line up below. Ada kemungkinan mendapatkan salah satu dari 5 karakter yang ada di layar sob. Decaurus, Terrormander, Knockout, Slipstream, dan Crankcase. Tentu saja harapan saya dapat Decaurus sob, ini salah satu bot yang sangat gigih sob di faction Decepticon. Untuk melesetnya dapat Terrormander, saya juga gak apa-apa sob. Terrormander cukup bagus, kemampuan cukup kuat sob. Tapi tetap aja harapan saya dapat Decaurus sob. Semoga aja bisa dapat sob. Mari kita buka sama-sama kristal bintang 5 Decepticon. 3, 2, 1. Check it out. Semoga aja dapat Decaurus. Ya, ini dia Arawarimu. Ya, ternyata dapatnya Terrormander sob. Ya wala, Terrormander kemampuannya bagus sob. Juga bisa dikombo sama ability dari Blitzwing sob, kalau nggak salah. Mantep banget. Gak dapat Decaurus, malah dapat Terrormander. Ini salah satu dari Seacon sob, part dari God Neptune atau King Poseidon. Mantep banget sob, kalian pasti iri karena saya dapat bintang 5 Terrormander, salah satu dari Seacon yang sangat kuat sob. Ya, coba kita lihat sob. Ya, kemampuannya Dark Beam ya. Menembakkan Cloud Along Its Way, jadi mirip-mirip berpat sob, membentuk garis lurus. Kemudian yang terkena damage-nya akan berkurang 50% selama 7 detik, memberikan damage pada target dan 25% yang di sekitarnya sob. Ya, ini Cloud combo with Blitzwing Flame Strike ability, dealing bonus damage. Ya, bisa dikombo dengan kemampuan Blitzwing Flame Strike sob. Ya, ini dia Blitzwing punya dua kemampuan, Flame Strike dan Plasma Throw. Ya, untuk kemampuan dari Terrormander tadi bisa dikombo dengan Flame Strike.
Ya, nanti akan kumbu sob, sama teror mantep ini sob, mantep banget. Bintang 5. Nanti akan saya leveling dulu sob, biar tambah kuat. Suatu saat mungkin saya akan review untuk kalian semua sob, bila persiapannya sudah cukup. Ya, mungkin untuk kali ini cukup sob untuk gacanya. Tidak mengecewakan, walaupun gagal dapat bintang 4 Tiger Chest, tapi malah dapat bintang 5 Terror Mantis. Salah satu dari siakon sob. Ini bentuknya ikan pari ya. Ya, semoga aja combinernya juga segera rilis sob untuk God Neptune-nya, supaya semakin GG. Untuk part bintang 4-nya jadi saya masih kurang cowek lagu sob. Semoga aja kedepannya saya bisa dapat, karena saya udah punya part bintang 4-nya sob. Untuk yang pertama tadi jelas ya, Terror Mantel bintang 5. Skyla juga udah punya bintang 4. Kemudian saya Phantom dan Half Shell juga udah punya bintang 4 sob. Tinggal kurang cuek lagun, semoga aja bisa dapat sob. Ya, sampai ketemu di video berikutnya sob. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dari VGamer619. See you next time.